seperti biasa aku buka puasa di luar lagi. Kali ini aku makan all you can eat lagi, tapi aku makan all you can eat steak. Jadi bukan kayak merek sebelah gitu, kalau ini benar-benar steak, jadi steak yang tebel gitu. Jadi nanti kita lihat ya, kayak apa, terus rasanya gimana, harganya berapa. Seperti biasa aku sama siapa? Ya kak. Oke deh, ikutin terus ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar kita makin apa kak? Makin senang bikin videonya. Oke, dan juga makin semangat. Jangan lupa subscribe ya, sama like. Nah, ini dia nama restorannya, Steak 21, tapi versi yang all you can eat ya. Untuk yang di outlet Central Park ini, tempatnya lumayan besar kok. Dan untuk pilihan makanan di buffet-nya juga lumayan lengkap, dari goreng-gorengan seperti kentang goreng, onion ring, vegetable tempura, ada fish and chips, dan juga ada chicken wing. Dan untuk pilihan makanan beratnya juga gak kalah lengkap. Ada buncis cah sapi, ada ratatouille, ada bakmi goreng, ada nasi goreng juga. Jadi untuk anak-anak tetap bisa makan di sini. Untuk dessertnya, di sini mereka nyiapin berbagai jenis buah, ada juga fruit jelly, dan ada es krim. Di sini mereka ada 4 paket. Paket terlengkap itu paket D, tapi aku di sini makainya paket C aja. Menurut aku kalau kalian ke sini paling enggak cobain paket C-nya, karena di paket C itu dagingnya udah tebel-tebel, sedangkan di paket A dan B masih daging tipis seperti di tempat yang lainnya. Nah, ini daging-dagingnya aku pesan. Tuh lihat, tebel-tebel banget kan? Tuh, kalian bisa lihat kan dagingnya tebel-tebel banget. Dan di sini serunya tuh bakarnya pakai arang. Jadi taste dari si dagingnya lebih enak lagi. Gimana aku enggak nyedot, Mas? Ini kesedot, Nak. Kita mau nyobain dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Oke okay lah ya. Oke okay lah ya. Buat harga segini oke. Okay. Tetap before. Timun. Lem chop ya. Ini lem chop apa timun? Lem chop. Oh, enak banget. Aduh, tulang. Sausnya 3. Aku mau nyobain pakai honey mustard. Manis dominannya, coba barbeque-nya. Lidahnya dia tipis gitu lidahnya.
Tuh, kalian bisa lihat kan daging di sini benar-benar setebal itu dan juicy banget. Oke deh, sampai sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!